Kerana aku isteri bidaan episod 16 part 4. Hari berlalu, hari kini sudah seminggu berlalu. Ya, seminggu sejak kali terakhir Farih memanggilnya masuk ke bilik. Semuanya bermula sejak peristiwa dia ditangkap bersama Ahmad di pantry. Dia terkurung di luar rumah pada malam itu dan semalam dia diserang pula oleh kekasih Ahmad. Raina mula bertanya-tanya adakah Farih masih marah padanya. Dan dalam peteka-teki dengan perubahan sikap Farih, ada rindu yang pertama. Sungguh, Raina rindu ke Farih walaupun Farih meluka ke hatinya. Raina mula mendekati Farih. Dia hendak minta maaf kepada Farih. Dan berdiri saja di hadapan Farih, Raina letakkan air bancuhan di depan Farih. Namun Farih langsung tak mengendahkannya. Raina kecewa. Dia mahu Farih berkata sesuatu. Ya, kini walaupun benci untuk mengakuinya, namun dia rindu ke Farih. Dia rindu ke Farih yang sering menyindirnya. Melihatkan Farih yang langsung tidak mengendahkannya, Raina mendekatkan diri kepada Farih. Raina merenung Farih. Dia nampak Farih leka, memicit sendiri kepala sehingga tidak menyedari yang dia sudah berada di situ. Raina memegang kepala Farih. Biar I tolong. Beritahu Raina tiba-tiba mendengar kat itu juga. Farih tak membalas. Sebaliknya, dia pejamkan matanya semula. Farih biarkan Raina mengurut kepalanya. Seketika kemudian pula, dia tarik tangan Raina lalu diletakkan di bahagian bahunya yang terdedah itu. Farih nak Raina picit bahunya. Dan Raina hanya menurut. Farih pula pejamkan mata dan dia fokus pada tangan Raina yang sedang bermain di bahunya. Sungguh, urutan Raina membuatkan Farih terasa nikmat. Farih juga mula mengucapkan terima kasih dan lalu dia terus mengajak Raina untuk naik ke atas. Mendengar kat itu juga, Raina hanya memahati Farih. Hati Raina mula berfikir, apakah itu satu ajakan Farih? Mungkin dia dah maafkan aku. Sementara itu pula, Ahmad semakin gelisah apabila balik je berkhusus dia mendengar gosip tea lady yang tidak bertudung itu diserang oleh seseorang. Biarpun semua tertanya-tanya siapa lelaki berkenaan, tapi Ahmad yakin dirinya yang dimaksudkan sebab Wadina ada menunggunya untuk datang ke pejabat. Ahmad tekad hari ini dia akan pergi mencari Raina.